Nanti pak. Jaluk melon. Jaluk kau ni siapa? Petani ya. Petani ya, di neneng sawah tak parani. Siapa jenenge? Gak ngerti. Atur suwun. Buka jang di anu. Oh iki. Jang, iki dikenane kan timun, tapi gak dukul. Iki saya iki kacang. Seperti ini. Kasusnya itu 1 bulan yang lalu ceritane. Itu ada solawatan ditekani kan masakan teman-teman. Lah itu enek sing pakai baju perguruan mbah kuwi lah pendidikan keluarga kita nang apa pojok kita. Nah, pendidikan Pancasila 80, bahasa Indonesia 82. Inilah vlog kegiatanku, salam sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Apa kuwi, Kak? Melon. Melon? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Iki pekak badru ora laga, teman-teman. Karo nggo melon tok kondi, Pak. Jaluk melon. Jaluk kene sapa? Petani ya? Petani ya, di neneng sawah tak parani. Sapa jenenge? Gak ngerti. Atur suwun. Omae? Kulone gurung kae lho. Pekak merono. Walah kata, Pak. Monggo jekok njebule diwangi dekne. Tak pilihno, Pak. Ben apik-apik. Lah engko nandure engko pakai nanti. Ning polybag. Oh, nang polybag. Iya. Siapa tahu rezeki insyaallah engko delok. Amin, iya. Iki soal iki dek kenane iki sing nandur apa Pak? Kuwi Pak jenenge? Apa? Nandur timun. Heeh. Gak tukul ya. Gak tukul, ganti kacang saiki delok kulon Pak. Oh, iso. Endi ten? Hah? Delok omah. Iso mbae tak kanggo olahraga rutin. Olahraga pekak itu rutin olahraga, teman-teman. Jadi walaupun ora adoh ya, ora adoh iki tetep olahraga dekne. 2 kilo. Iya. Halo teman-teman. Buka jang di anu. Oh, iki. Iki dikenane kan timun, tapi gak dukul, iki saiki kacang. Dikei lanjaran-lanjaran kayak seperti ini toh, teman-teman. Ini lagi yang lebih top. Nanti ya. Wis yo iki kacang yo. Ngene ngene iki aku ya kok ngerti teman-teman, gak ngerti. Iki langgek roh iki aku tenan, aku gak ngerti. Iki lomboke sing apik iki, tapi kuning-kuning nggih, Pak. Heeh. Godhonge. Iya, iki wis diganti iki to. Iki baru-baru. Maksudnya diganti piye? Diganti bibite ditanduri. Tapi iki gak dadi berarti iki. Gak. Elek niki. Elek iki. Mbok tapi iki wis apik iki anu godhonge. Oh, iki jajal dek uang kaya apa? Iki api nih iki. Teman-teman, miring ini. Iki halaman belakang lah dimanfaatke karo pekak. Apa? Ditanduri-tanduri ini iki dinggo delok-delokan. Nek tukul yo alhamdulillah ya, seperti itu teman-teman. Ya gak masalah yo alhamdulillah. Gitu. Tunggu. Apa jenenge? Kele Umar kelo apa? Oh, panen gue. Panen. Gue selongsong ini gimana? Makine gak enak lemah kok marisan. Kabeh ning pot iki kacang iki. Di. Iki. Sesok di. Oh, sok ben iki nek tukul iki dek lanjaran. Teman-teman, lombok-lombok iki sing iki urung uah ya. belum berbuah lombok-lomboknya. No, ini ceritanya itu aku ini langit baru pulang ya teman-teman, mulai hari Jumat pagi sampai saat ini ki hari Sabtu ki aku nembe balik omah, ini baru pulang aku. Jadi dari kemarin aku nang kantor teman-teman. Ada enek
enek cerita tak ceritani ya teman-teman. Jadi kan kemarin pagi setelah Jumatan kuwi enek acara nganu Pak. Kampanye salah satu partai ya Pak ya. Kampanyenya pembagian pamflet. Lah wis selesai iki Pak. Selesai tapi kan demo sebelum kuwi kan apel persiapan pengamanan kampanye. Nah, Pak Kapolsek ngomong setelah pengamanan kampanye anggota tidak boleh pulang. Tinggal dulu di kantor. Nah, ngono to. Nah, bar ke kantor bar pengamanan langsung nang kantor. Lah ternyata ana informasi di via WhatsApp seperti ini teman-teman. Di WhatsApp pesan berantai tidak tahu itu di grup salah satu perguruan. Nah, itu intinya mau mendatangi Polsek, intinya mau kata-katanya gak ngeri teman-teman, jadi mau meratakan Polsek Randu Blatung. Intinya seperti itu, karena dianggap Polsek Randu Blatung kui gak nganu teman-teman, jadi apa yo tidak bisa mengungkap kasus. Padahal kasusnya seperti ini, kasusnya itu 1 bulan yang lalu ceritane. Itu ada solawatan ditekani kan masa kan teman-teman. Lah itu enek sing pakai baju perguruan mbah kuwi bar kok solawatan tenan opo ora, di tengah perjalanan itu dijaluk atribute ngono salah satu perguruan lainnya. Jadi pas mulai dekne bersolawat, tapi wong dekne anggo klambi atribut pencak silat, tau gak ngomong pencak silatnya apa? Kuwi dicegat sama segerombolan orang lagi dijaluk atribut pencak silat itu. Ora diapa-apake, tidak diapa-apake, cuma diminta. Ndak tahu nanti enek sing ngomong wis diminta, enek wis dikembalikan lagi, enek sing ngomong diminta tok ngono. Lah setelah itu sing korban kan mengadukan peristiwa tersebut, bukan mengadukan sih aslinya, menginformasikan kepada petugas Polsek Randu Blatung. Jadi wong sing dijaluk nekmu korban iki mengadukan anu ke informasi lah, menginformasi langsung polisi datang ke TKP langsung golek saksi-saksi iki wong namane nggone peteng tur malam kekurangan saksi-saksi gak enek, saksi-saksi ini minim lah itu di CCTV juga nggak kelihatan, tapi langsung beredar kok dikira ini Polsek Randu Blatung itu tidak melakukan tindakan lah intinya. Aku kira mengadu apa memberikan informasi tapi nggak ada tindakan, padahal itu ada tindakannya, tindakan kepolisiannya ada, tapi dia nong medsos via WhatsApp wiki cerono pesan berantai intinya penganiayaan kayak gini, ada penganiayaan padahal fakta di lapangan itu tidak ada penganiayaan, cuma pemaksaan pengambilan atribut seperti itu lah. Itu ini mau ini pada malam hari itu tadi malam, karena saya baru pulang ini teman-teman, jadi dibengi full di Polsek Randu Blatung termasuk dari Brimob juga ada di kuabeh di Randu Blatung semuanya, dan anggota siaga. Tidak boleh pulang, siaga di Mako. Nah, teman-teman ceritane. Pekak yo gak ero iki langit teko padha iki teman-teman, iki langit teko. Budane yo napa lah kok gak mulai-mulai. Aku yo urung adus iki teman-teman. Ya ana kantor gak adus lho piye wong akeh kok ngono lho. Wong akeh kok ngono, kok mriko engko nek banyune entek tak dienggo adus gampangane ngono yo kok nek anggo buang air kecil apa engko nek anak tamu sing buangan kan gak penak, aku mending tak ngalahi gak adus teman-teman. Yen gak adus teng omah gitu. Cerita singkatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi yo arep maklum kadang-kadang piye yo. Padahal iki saya kan pernah babin temulus lho. Babin temulus kan juga ada yang perguruan yang tak maksud itu juga ada. Itu yo telepon ana apa to Pak? Kok nang telon iki Temulus iki kok akeh polisi. Ngono. Halah iki yo guru-guru kuwi le aku muni ngono. Bolo-bolom aku muni ngono lho. Oh gak ana apa-apa, Pak. Iki aku latihan karo dulur-dulur malah latihan iki, malah
kaget kok jerine goleki wong silat-silat ngono ndekne. Yo tak kadani ngene. Wis gak popo, sementing engko bar latihan, mending langsung kon mulai hae langsung, gak usah nongkrong-nongkrong nang pinggir dalan bar latihan langsung mulai. Aku gak imbuhan ngono karo kanca-kanca sing nang Temulus, soalnya kan aku dulu pernah bepinkam Temas Temulus, jadi sedikit banyak itu tahu teman-teman yang ada di sana yang ikut perguruan-perguruan seperti itu. Jadi aku takon balik pulang ke rumah, gak usah nongkrong-nongkrong nong randu, nong di, gak usah langsung balik aja gitu teman-teman. Siapa? Tuh oh, Joy? Kakak apa siapa? Pun Bunda? Ini ya? Kau makan? Enak muntah-muntahan teman-teman. Iki lo muntahi sopo deken sopo sopo. Enak muntahi sopo. Sembuh. Dari pak. Iya. Duh tatap. Di apaan? Di sel TK Ibu. Mangan bener. Sebelah dek. Iya. Oh ya berarti cancel. Mana kok orang di kok banyu dek nanti sudah. Sesal, tengok Ivan dulu pernah. Sesal, tengok Ivan. Coba. Wah, cancel mak mewah. Kak, kakak sing, sing anu. Sing muntah. Gak nemok pelem pak? Hah? Gak nemok pelem? Don itu apa? Pelem. Gak. Iya dok. Kayak bahan gurih. Piye bun? Ya, teman-teman, anu tamannya pekat. Bunda, piye sapa? Kakak. Oh iya toh. Makan seblak. Diapan muntai? Dene koyo ngono jajan bar maem walah disikati kabeh kok. Potongane apik to, Pak? Apik to kuwi to. Dene kan gak. Ngomongnya gak. Lucu. Dene kulino ngono kuwi. Gak percaya diri gitu ya wong modele. Iya. Kurang. Percaya diri ini kurang. Kasih. Ini dikepir banyak. Apa nih? Iya. Ben paling tidak mandek di jero. Dewa mau diserahkan ke Pak Guru. Pak Guru siapa jenengnya sayang? Pak Andri. Iki mengetahui ae kok ngetak anu kene iki. Iki jeneng ae siapa ya? I D apa? I nama I gede Abang Herbawan. Ini tulisannya. Ini ya, tulisannya ngene nggih. Dermawan. D, Dermawane D. Iya. Iya toh? Kita tangan aja piye? Ngene. Musike kok. Iya. Ngene iki, betul. Nah, iki lho pun, sepun. Lho Dewa pun. Kak begitu bagus begini Bunda? Gak tahu nilai ku piye. Ini nilai mungkin. Iki nilai sing pas kae. Gak tau yo, ini sing iki pendidikan agama 82 alhamdulillah. Lumayan. Kok lumayan tuh alhamdulillah. Pendidikan keluarga kita nang ape projo kita. Nah, pendidikan Pancasila 80, bahasa Indonesia 82. Matematika 85, seni tari 51. Alhamdulillah. Sing dulu 90 jadi 80 wi. Medhun ya bener. Tapi yo alhamdulillah. Pendidikan jasmani olahraga GPC Uta maksudnya kuwi 82, bahasa Inggris 80. Amazing. Bahasa Jawa 80. Pramuka mengikuti kegiatan pramuka dengan giat dan semangat. Sakit 2 hari, izin 2 hari tanpa keterangan nol. Alhamdulillah.
Oke, Pak Dude sudah ditandatangani. Ayah. Coba no ya, plastiknya ya. Oke, Pak Dude ya. Terima kasih atas doanya dan minumannya. Ya, Pak Dude ya. Terima kasih atas doanya. Semoga Pak Dude juga sehat selalu. Amin. Amin. Tak berangkat dulu Pak Dude. Madep rene toh? Teman-teman ya, itu aja ya vlog saya pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ini nanti habis ini mau ambil rapote kakak gitu ya teman-teman. Tak doanya semoga karapote kakak juga baik seperti dewa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton hingga saat ini. Terima kasih, saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, diberikan umur panjang, dan dijauhkan dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat silaturahmi, sehat terus buat teman-temanku semuanya. Amin ya rabbal alamin.